Halo bro, sekarang ini saya mau melepas kepiting yang dapat tadi malam. Tapi seperti biasa, sebelum kita taruh di box, kita guyur dulu dengan air kita, biar nanti dia tidak kaget sama suhu air. Karena ini tadi malam dapatnya di laut ya, dan kita tahu kadar garam di bibir pantai itu sangat tinggi sekali. Jadi sebelum kita taruh di box, alangkah lebih baiknya kita guyur dulu dengan air kita yang biasa kita gunakan, biar nanti tidak kaget dengan suhu air yang baru. Diguyur gini pelan-pelan, guyur pelan-pelan. Kalau gini dia senang sekali, karena semalaman kita taruh di bak yang kering tidak ada airnya ya. Apalagi kalau kita beli di bibit di pengepul. Kalau kita beli bibit di pengepul itu kan kepiting sudah lama sekali dibiarkan kering. Dari nelayan, terus dari pengepul itu sudah berapa hari? Kurang lebih 3 hari tanpa menyentuh air. Nah, yang kayak gitu jangan langsung taruh di box kita. Kita siram-siram dulu kayak gini, biar dia itu tidak kaget, tidak shock. Dia senang sekali kan. Setelah pelan baru kita guyur agak deras. Setelah pelan baru kita guyur agak deras. Guyur agak deras. Oke. Baru kita lepas dan taruh di box. Oke, sekarang kita taruh di dalam box. Pelan-pelan ya. Taruh pelan-pelan. Kita lepas. Oh. Selamat datang penghuni baru. Tenang dia. Jadi tidak terlalu kaget dengan suhu air yang baru. Semoga sehat selalu dan betah di rumah yang baru. Cepat isi dagingnya dan cepat moltingnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Janganlah subscribe channel kami agar tahu perkembangan yang selanjutnya. Salam budidaya.